Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah kerja bandara mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanannya, yaitu menerima pelayanan kedatangan jemaah haji di airport. Untuk pelaksananya, pada gelombang 1 nanti kita akan terima melalui Bandara Madinah. Kemudian setelah gelombang 2, nanti kita akan menerima pelayanan jemaah haji di Jeddah. Daerah kerja bandara, SDM-nya ada kurang lebih sebanyak 175 orang yang terdiri dari 115 dari Jakarta dan 60 dari tenaga pendukung Arab Saudi. Di dalam struktur organisasi pada daerah kerja bandara terdiri dari ada satu kepala daerah kerja, Kadaker, kemudian ada sekretaris Daker, kemudian ada para kasi, ada kasi konsumsi, kasi transportasi, kasi yanpul, kasi lansia, kasi data dan siskoat, dan dibantu juga oleh dua sektor, yaitu sektor 1 dan sektor 2. Pelaksanaan tugas secara teknis, kita tentunya melakukan penerimaan pelayanan jemaah di bandara, mulai dari aktivitas jemaah itu turun dari pesawat, kemudian melalui proses di gate, pemeriksaan imigrasi, kemudian periksa barang bawaan, keluar gate, kita antar, kita dampingi untuk menuju ke plaza. Plaza Pavilion. Nah, di situ tugas dan peran dari masing-masing petugas yang ada di bandara tentunya ada yang memberikan bimbingan ibadah di dalam pavilion, juga ada yang bagian cek barang untuk yang akan nanti dihantarkan ke tempat hotelnya. Kemudian juga ada yang karena tahun ini ada penempelan stiker, juga melaksanakan penempelan stiker untuk di paspor, untuk di maktab. Kemudian juga untuk yang penerimaan melalui jalur non-fast track, kita akan mengelompokkan jemaah haji sesuai dengan rombongan. Jadi di situ nanti akan ada rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, yang selanjutnya berbaris untuk menuju bus, yang nanti akan mengantar Bapak Ibu jemaah haji itu sesuai dengan rombongannya. Itulah proses daripada alur, mekanisme, tugas dan fungsi petugas daerah kerja bandara. Kami mengharapkan kepada seluruh petugas daerah kerja bandara untuk bisa melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tusinya, sehingga bisa meningkatkan pelayanan khususnya kepada jemaah-jemaah haji yang banyak lansia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.